بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم warham ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafiz wa nahdatul watan fil alamin bihaqq muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah para hadirin kita bertemu kembali dalam rangkaian acara kita belajar bersama untuk mengenal agama lebih dekat lagi <coughs> dalam kesempatan ini saya akan menuturkan atau saya akan bercerita tentang perhadirin semua bahwa mengenai tentang kanda Ustadz Arifin Ilham yang dimana beliau baru pulang dari Penang Malaysia untuk berobat untuk menyehatkan diri jadi di sini saya akan beberapa menyampaikan beberapa pesan yang sangat indah oleh Kanda Ustadz Arifin Ilham kepada ketiga istrinya. Jadi sebelum beliau pulang dari Penang, dari Malaysia, beliau berpesan kepada ketiga istrinya ini, beliau mengatakan bahwa, Wahai sayangku, wahai keluargaku, Para bidadari dunia dan akhiratku, doakan imammu ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, karena imammu ini masih menunggu antrian untuk pulang. Kemudian, beliau melanjutkan kembali dengan ucapan "Insyaallah". kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur kita menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah sekali pesan daripada Ustaz Arifin Ilham kepada ketiga istrinya. Kemudian yang terakhir beliau mengucapkan Sambil wajah tersenyum, sambil wajah bahagia berpesan kepada ketiga istrinya. Beliau yang terakhir mengatakan, "Wahai istriku, insya Allah dan saya yakin Allah akan menyatukan kita nanti di surganya Allah karena kita saling mencintai." karena Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menutup pesannya ini dengan mengucapkan kalimat I love you. Sungguh indah sekali kalimat beliau. karena ini diberikan contoh kepada kita bahwa kita sebagai suami, kita sebagai imam untuk memesankan istri kita dimanapun kita berada. Karena posisi Ustadz Yarafin Alham ini masih berada di luar negeri, beliau tetap memesan, tetap memesan berapa kalimat yang harus dia Jadi para penonton yang berbahagia, Alhamdulillah kita sudah mengetahui apa sih pesan daripada Ustadz Arifin Ilham yang Alhamdulillah hari ini kemarin tanggal 1 Februari, tanggal 1 Februari 2019, beliau sudah tiba di tanah air. Terima kasih para hadirin yang berbahagia. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebagai imam bisa memimpin istri kita. Dan istri kita mudah-mudahan menjadi istri yang solehah. Bisa kita bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.